Gak masalah nih kalau gue main ke rumah lo mendadak kayak gini. Ya masalah lah bro. Lagian kan lo juga udah lama gak ketemu sama mama, sama Zeta ya kan. Mereka pasti senang udah ketemu sama lo. Iya, gue juga kangen pengen ketemu sama mereka. Dengan gini gue jadi bisa selidiki Om Wirawan. Apa dia orang dibalik semua ini? Hidup aku sih udah hancur banget sih. Kamu gak boleh ngomong kayak gitu. Tapi emang kayak gitu kenyataannya, Di. Dulu emang aku punya keinginan buat jadi istri Nugi. Tapi sekarang aku aja kayak gini. Laki-laki mana yang mau sama aku? Apalagi Nugi. Si, percaya sama aku. Nugi gak bakalan ninggalin kamu, Si. Dan kamu pasti akan nikah sama Nugi. Itu yang aku harapkan. Tapi gak mungkin, Di. Lagi juga emang kamu rela Nugi sama aku. Aku seneng lihat kamu sama Nugi bahagia, Si. Kamu serius, Di? Makasih ya, Di. Tapi kamu mau bantuin aku gak? Untuk meyakini Nugi soal itu. Di, kok kamu diam? Mau gak bantuin aku? Iya. Iya. Nanti aku bakal ngomong sama Nugi. Makasih ya, Di. Oh. Makasih ya. Aku ke toilet dulu ya, Zi. Iya. Fit, lu tunggu situ dulu aja ya. Gua panggilin bokap dulu. Iya, santai. Ya, bentar. Ki, aku gak punya pilihan lain selain lepasin kamu buat kebahagiaannya Zeta.